Sana, ke ruang kepala sekolah. Pasti sakit. Oh. Aku gagal lagi. Dah. Andai jadi kepala sekolah. Aku mau jadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Sekolah. Apa yang terjadi? Kenapa aku di ruangan kepala sekolah? Enggak, itu enggak mungkin. Aku jadi kepala sekolah. Keinginanku terkabul. Yes, aku kepala sekolah. Perhatian. Halo semuanya, saya kepala sekolah baru kalian. Mulai hari ini, semua penilaian dihapus. Apa? Ini nggak mungkin. Yay! Bah, ini konyol. Bagus. Ujian lagi. Ayo mulai. Geser lagi. Laporin kamu. Kepala sekolah, apa yang terjadi? Saya dapat keluhan. Semua ujian dihapus. Jadi? Alih-alih pelajaran membosankan, kita bakal nonton film. Apa? Pelajaran dan ujiannya gimana? Bapak paham kamu gembira. Selamat menonton. Gak guna. Kepala sekolah terbaik. Aku harus makan dulu. Selamat makan. Ini apaan? Aku gak mau makan ini. Maaf ya. Aku punya ide. Bubur dihapus. Sayuran dihapus. Enak. Ya ampun. Kepala sekolah. Ini perang. Apaan nih? Hacu. Udah cukup. Kamu mau apa? Kembalikan pekerjaan rumahku. Tidak. Kalau gitu, kalau Bapak nggak bisa jawab ini, Bapak harus makan bubur ini. Enam. Ini mudah. Mungkin 10. Tidak. Aku nggak mau jadi kepala sekolah lagi. Aku jadi murid lagi. Kita belum selesai, Piro. Kamu cari apa di sana?
Awas gak? Apa sih? Kamu tadi hampir ketimpa. Wow, udah lama banget gak lihat. Piro, ini album sekolahku. Album sekolah? Kalau itu apa? Nggak menarik kok. Lihat deh, fotonya kocak banget. Aku masih ingat hari itu kayak baru kemarin. Hari ini kita membuat larutan. Campur semuanya dengan hati-hati. Hah? Lisa? Oke, apa kamu siap nunjukin cara mencampur zat dengan benar ke teman-temanmu? Ayo, maju! Oke, gak masalah. Oke, mulai dari mana? Dan ternyata kamu murid yang pintar, Lisa. Kamu ada-ada aja. Aku pasti lebih pintar kalau guru yang ngajarin bener. Kalau itu buku apa? Hei, gak ada yang seru di situ. Jadi ini yang kamu sembunyiin. Nah, ini foto apa? Iya, itu gini. Oke, aku ceritain. Hari ini kita bakal bikin foto kelas. Wajib yang rapi ya. Piro, kenapa kamu cuma duduk-duduk diam? Aku harus ngapain? Paling enggak ikat tali sepatumu. Kita mau foto-foto. Maaf. Hey Piro, PR buat besok apa aja? Aku enggak tahu. Tanya yang lain deh. Anak-anak, cepat berkumpul di depan. Sekarang, ayo kita foto-foto. Wow. Bakal jadi kenangan seumur hidup tuh. Ya pasti, tapi aku malah pengen ngelupain. Terus, itu foto apa? Apanya yang lucu? Oke, aku ceritain semuanya sekarang. Jangan ketawa lagi. Kamu cantik banget hari ini. Aku sampai speechless. Jangan gitu ah. Cuma buat foto-foto kok. Wow, Lisa sampai dandan. Aku pengen gaun yang sama. Ayo kita foto-foto anak-anak. Hah? Hey, kalian ngapain? Aku harus berdiri di depan. Kamu di sini, kamu di sana. Sip, mari kita mulai. Kalian ngapain sih? Aku mau berdiri di depan. Aku kan pengen ada di tengah. Hey, kamu ngetawain apa? Kamu belum pernah cerita soal foto ini? Kenapa pelatih gak ngasih aku main? Pemain terbaik kita cedera. Kamu yang gantiin. Jangan malu-maluin. Serahkan pada aku, pelatih. Ini kesempatanku. Wow. Aku gak tahu kamu pernah masuk tim basket.
Atau mungkin masuk ring basket? Oh, udah dong, jangan marah. Aku juga punya banyak masalah pas sekolah. Astaga, aku lapar banget. Minta double ya. Akhirnya, ayo makan. Dari minuman dulu. Ulah siapa ini? Makanan gak boleh dibuat mainan. Aku udah bilang. Tepat sasaran. Berhenti dong. Baik, coba ibu lihat kamu sudah sampai mana. Kalian semua harus baca paragraf 5. Ya ampun, cuma ngubah nilai ulangan sedikit aja kali. Mau dikit atau banyak sama aja. Dan menurutku, tinggal begini aja. Hei! Ayo, cepetan. Nilaimu harus bagus. Semoga nggak ada yang lihat. Waduh, ranselku ketinggalan di mana ya? Itu dia. Hey, dia lagi ngapain tuh? Malaikatku di mana? Jangan dipikirin. Hey, bisa lebih cepat nggak? Aku telat. Kamu tahu harus ngapain? Gini kan lebih bagus. Halo, Lisa. Hai, Piro. Kamu lagi ngapain nih? Aku gak nyangka kamu kayak gini. Oh, please, Piro. Jangan kasih tahu Bu Guru. Aku harus mikir dulu. Tapi aku susah mikir kalau perut kosong. Ayo isi perutmu dulu. Hei, jangan buru-buru. Ini tugas kalian. Aku kebanyakan makan. Iya. Dia kebanyakan makan. Ya ampun. Pinjam pensilmu dong. Punyaku jatuh. Enggak. Semuanya favoritku. Piro, apa kamu mau jawab? Enggak, Bu. Aku cuma mau minjem pensil. Makan siangmu nih. Enggak, aku pengen yang lain. Kamu pengen yang manis. Aku pengen yang lain.
Kalau pizza, cuma sisa ini doang. Ini dia yang aku mau. Makasih. Aku udah bawain ini tadi. Kenapa kamu nyebelin sih? Aku juga mau ngomong sesuatu. Beratnya. Hey Lisa. Hah? Tolong aku dong. Aku tahu kamu selalu suka ngebantu. Gimana lagi? Maju kudaku. Kuda? Kamu kira aku apaan? Kuda nggak boleh marah. Kuda pintar. Aduh, kamu bawa batu bata ya? Ups. Oke, tinggal dibenerin aja. Bu guru. Miro ngeganti nilai ulangannya. Berani-beraninya ke ruang kepala sekolah. Tapi Lisa juga. Ibu nggak mau dengar apa-apa lagi. Ceritain semuanya ke kepala sekolah. Hei, Miro, ngapain kamu? Ya, gue gak tau. Hei, Miro, ngapain kamu? Aku tau. Hasilnya mengerikan. Gak mungkin. Gila gue aja lebih bagus. Ulah siapa ini? Aku gak sanggup lagi. Apa nilaimu bakal jelek lagi? Besok ujianmu pasti jelek lagi. Oh, kita lihat aja. Mau taruhan? Berani taruhan apa? Tugas piket selama sebulan. Oke. Apa aku bilang? Gak tidur kok? Aku berhasil.
Aku tahu. Hah? Buang contekanmu sekarang. Gak ada kok, Bu. Oke, cuma ini. Gawat, please jangan. Ada apa? Ide bagus, Lisa. Bisa diem gak, Bu? Apa? Duduk sekarang. Duh, aku gak punya waktu. Au, jariku. Cepat ke UKS. Apa yang terjadi? Jariku kejepit. Kayaknya baik-baik aja. Ku bilang aku butuh plester. Hah? Masih sakit? Sedikit. Tolong aku, please. Asyik, makasih. Boleh minta soda? Kamu lihat apa sih? Ibu periksa sekarang ya. Tunggu sebentar. Bagus. Tapi mulai piketnya. Kenapa Bu Guru bantuin Lisa? Ada paku payung di kursi ibu. Ibu tahu semuanya. Wow. Oh, kamu ternyata. Boleh minta juga gak? Ini perang. Siap berperang. Punya siapa ini? Kalian dilarang masuk kantin. Tapi selama sebulan. Camilan juga. Tenang, jangan khawatir. Halo? Halo? Gimana nih? Aku tahu. Ada ide apa? Beris. Oh,
Biar ibu bantu. Apa? Ini coklat. No. Pasti berhasil. Aku kedinginan. Noda apa ini? Whoops. Ini normal. Keluar. Permisi, Bu. Cepetan. Waktunya bereksperimen. Soda. Kalian ngapain? Puisi ini adalah puisi yang paling menyentuh tentang cinta. Cinta itu? Diam. Mama kemana? Makan. Sabar. Maksudku, hah? Kalian mau apa? Makan! Ini rahasia. Oke. Tuhan, beri aku pertanda. Terima kasih. Aku gak akan telat. Nyala dong, nyala dong. Dia bisa bikin bisku meledak. Hei, tunggu. Untung aja. Astaga. Kamu nyelamatin aku. Oh, makasih kawan. Kamu gak ada yang punya. Duh. Oke, ayo ikut aku aja. Aku harus bawa kamu ke sekolah. Hop. Aku hobi makan. Perutku keroncongan. Aku harus beliin kamu makan. Meow!
Bayar tunai atau kredit? Hah? Ambil kembaliannya. Hewan gak boleh masuk. Apa itu? Ini adikku. Orang tuaku lagi keluar kota. Oh, manisnya. Mi. Kok bau ya? Popoknya harus diganti. Umpetin kamu di mana ya? Lala. Aku punya ide. Makasih. Bawa globe. Aku suka banget geografi. Masuk. Kenapa susah banget sih? Pelan-pelan aja. Kamu diam aja ya. Rasa baru nih. Lumayan. Ganti sepatu dulu. Sendalku mana ya? Ulah siapa ini? Steve, parah kamu. Kok kamu tahu? Steve, kamu ngunyah sepatu ibu. Baunya enak sih, Bu. Baunya kayak apa sih? Steve, parah kamu. Catat PR kalian ya. Ulah siapa ini? Hewan? Hewan dilarang di sini. Kencan? Enggak. Oke. Boleh ibu bawa pulang? Oh. Sekolah baru, masalah baru. Oh, anak-anak, ini teman baru kalian, Lisa. Hai. Hey. Hop. Au. Hai, sayang. Duh, kenapa sih aku? Wow. Bukan itu. Ya ampun, lupa bawa makan siang. Ha!
Wow, makanan sehat. Mantap. Aku... Sampai nanti. Kamu ngerusak make upku. Kocak. Ups. Sayangku. Kok selalu aku sih? Apa? Satu, dua, tiga. Dia di sini. Kamu. Hah? Kukuku. Maaf, Lisa. Hah? Lucu banget. Hari yang buruk. Ini ruang loker cowok. Gak ada orang. Oke, Lisa, kamu bisa. Tiga poin, keren. Mau kencan gak? Ya. Hei, lihat ada kutu buku. Oh. Teman-teman, mending dia nggak usah diganggu. Kamu baca apa sih? Kulit bocil. Balikin! Itu edisi langka! Lihat, aku juga pahlawan super! Kumpulin semua halaman itu. Lebih seru gitu daripada dibaca. Kasihan dia. Oh, ini kertasmu. Aku bantu ya. Makasih banyak. Beli aja yang baru. Ikut yuk. Ayo milih komik bareng. Hey, kamu nggak? Oh, ada edisi manusia wortel baru. Itu cewek beneran kan? Wow, dia ngapain di sini? Hai. Hey, itu si kutu buku kan? Bakal bikin kamu nggak diledek lagi. Hey, tapi komikku gimana? Kita ngapain di sini?
Kita ganti dulu gayamu. Masa aku pakai pakaian begini? Kamu lucu banget. Keren. Karena gayamu udah keren, jalannya juga harus keren dong. Ayo, coba. Gimana sih caranya? Iya, udah bagus kok. Duh, gawat. Betih, gawat. Mau ngapain? Ngapain kamu di sini, kutu buku? Hei, aku bukan kutu buku lagi. Sekarang aku keren. Ya, naikin lagi celanamu, cowok keren. Tenang, kita cari solusi lain. Jangan buru-buru, celanaku masih kedodoran. Gimana caranya biar kamu jadi cowok kuat ya? Hah, gimana kalau aku digigit laba-laba radioaktif? Laba-laba mana yang mau gigit kamu? Nih, kayak gini. Ini menarik banget ya. Ini namanya komik. Sini ku kasih lihat yang lain. Hei, kutu buku, komikmu mau dirobek lagi? Lisa? Hei, mau baca komik ini? Ambil aja, aku udah selesai baca. Lisa, halo. Lihat komik yang kutemuin ini. Oh, senang bisa jalan bareng kalian. Rasanya gak mau udahan. Hah, astaga. Bisa, buruan. Kita berangkat. Dah, bestie. Bakal kangen deh. Berat banget deh. Kartuku ngalahin kartumu. Ya ampun, aku kalah lagi. Kutu buku, gak mungkin lah aku main sama mereka. Gini, kenalan sama mereka? Gak mau. Mereka kutu buku. Mau main sama kami? Aku pasti bakal ngalahin kamu. Makasih, aku gak main itu. Hei, ini kartu untuk koleksi. Harus difoto nih. Kamu lagi ngapain sih? Dan
mereka di sini. Hey, halo. Kenapa aku sial gini sih? Ulangan. Kembalikan. Ponsel dilarang. Hey, lihat sini deh. Makasih. Iya, sama-sama. Serahkan kertas ulangannya. Mau baca komik bareng kami? Oh, boleh deh. Aku gak ngerti sama sekali cerita komik-komik ini. Kamu bacanya kebalik. Lihat deh, itu Lisa ya. Lihat dia duduk sama siapa. Udah jadi kutu-kutu dia. Tuh kan mereka ngetawain aku. Tenang aja. Iya, kan gak parah-parah amat. Lihat aja. Mereka bakal kena batunya. Ikut aku. Harus aku apain ya kamu? Jangan aneh-aneh ya. Aku gak pernah lihat kayak gini. Kamu gak perlu ngeliat apa-apa, percaya deh. Hey, ini baju favoritku. Kamu udah oke. Wow. Sekarang kita lihat. Wow, siapa cogan-cogan yang bareng Lisa itu? Bukannya dia sama kutu buku ya? Ayo kenalan sama mereka. Kok kita nggak pernah lihat kalian sebelumnya? Ngapain main sama Lisa? Mending sama kita aja. Ayo, sekarang foto. Hei, cewek-cewek, lihat nih. Waduh, reputasi kita hancur deh. Bagus, guys. Mau main? Ayo. Satu. Hey.